Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Agus Raji. Teman-teman semuanya, ini di depan saya ada sebuah apa ini namanya ya, tablet atau apa ini, papan tulis ya. Ini cocok banget untuk mainan anak-anak, untuk kita orang dewasa juga cocok untuk nulis-nulis gambar-gambar atau untuk iseng-iseng aja ya. Ini di sini ada pulpennya ya, di sini kita dapat pulpennya, tapi ini itu sebenarnya bukan pulpen karena ini dia terbuat dari atom juga ya, plastik, bukan pulpen sebenarnya, nggak bisa untuk nulis, cuma untuk sini. Ya, kita review ininya aja ya. Ini dia memakai baterai, dia pakai baterai, baterainya di sini. Kita dia memakai baterai. Ini simpel saja cara memakainya, langsung saja kita gunakan. Nah, ini untuk ngajarin anak-anak kita juga bisa. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 kali 5 sama dengan 25, gitu ya. Jadi untuk gambar juga bisa, gambar apa, gambar burung atau apa gitu. Ini untuk ngapusnya. Jadi ini gambar mobil juga bisa, gambar mobil. Ini rodanya. Jadi untuk mainan anak-anak kita ya. Gambar mobil atau lagi buat pohon, buat bunga, bikin bunga. Ini daunnya. Jadi alat ini bagus sekali ya untuk mainan sama anak-anak kita yang masih TK atau playgroup atau masih balita, untuk main-main sama anak-anak. Kalau ngapus, kita pencet ini. Di sini juga ada pengaturannya. Di sini ada tombol kunci. Kalau dikunci, dia tidak bisa dihapus. Dihapus nggak bisa, kalau dikunci. Tapi kalau ditulis bisa. Tapi kalau dihapus nggak bisa. Ini ada kuncinya. Kuncinya kita matikan, baru bisa dihapus. Papan ini ya menggunakan batu baterai CR2032. Susah dilepas ini. Pakai baterai, baterainya tipis, baterai seperti baterai jam tangan gitu ya, tipis kecil, seperti baterai MOS komputer, tepatnya MOS komputer, CMOS, motherboard komputer, baterai CMOS. Ya, cukup simple untuk mainan anak-anak. Bisa dibeli, harganya juga murah. Saya beli di Shopee ini harga 40.000. Atau kalian mungkin ada yang dapat lebih murah lagi. Cocok sekali buat mainan anak-anak kita. Gambar gunung juga bisa ini. Gambar gunung. Gambar gunung waktu masih TK biasanya. Ini ada matahari. Ini ada awan. Ketutup awan kan gini kan, gambar kalau masih kecil kita dulu. Ini jalan standar lah ya. Ini ada pohon, terus ada apa gitu ya. Jadi cocok banget buat mainan. Ini ada apa, gambar lagi, gambar ini, burung. Gambar burung juga bisa, gambar burung. Burung ayam. Ini dia makan cacing. Kan bisa kan? Ya, ini sangat bagus sekali, recommended sekali untuk anak-anak kita atau kita juga. Kalau kita orang dewasa juga butuh ini untuk nulis-nulis atau mungkin membuat. Nah, saya kalau nanti bikin rumah modelnya gimana, yang tipe kayak gimana gitu ya.
ruang gambar apa gitu. Sebenarnya ini enggak pakai pulpennya ini juga bisa, karena ini sistemnya kayak layar LCD HP ya, digesek pakai apapun juga bisa, pakai kuku juga bisa. Tapi kalau pakai ini, pakai kulit, dia enggak bisa karena harus yang keras-keras ya, benda keras. Kalau pakai kulit enggak bisa ya. Tapi kalau pakai kuku bisa. Jadi kayak HP zaman dulu ya. Pakai kuku juga bisa. Jadi tanpa ini pun bisa, tanpa pulpennya juga bisa menggambar. Cocok buat anak-anak kita atau adik-adik yang masih balita untuk gambar-gambar. Atau gambar apa gitu, gambar gelas. Bentar, gambar gelas. Atau gambar gelas. Gambar gelas juga bisa. Gambar mangkok, mangkok. Gambar mangkok. Bisa. Mangkok cingkir ini. Kalau dikasih ini jadi cingkir. Kayak kuping katanya. Ya untuk senang-senang, untuk have fun aja, membeli barang kinian untuk belajar anak-anak juga bisa. Daripada pakai kertas, pakai pulpen, nanti malah diorek-orek jadi ketembok kemana-mana. Kalau anak kecil biasanya mending pakai ini. Diajari untuk nulis A, B, C, D, E, atau latihan hono, coro, ko gitu juga bisa. Atau latihan berhitung 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa gitu. Untuk orek-orek, nggak usah menghabiskan kertas tanpa tinta juga. Jadi lebih simpel, lebih enak. Baterainya juga tahan lama, ini sampai bertahun-tahun ini nggak ganti baterai. Karena ya cuma irit lah baterainya. Harganya pun cukup murah, bagus dan simple. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih.